pandang fisik tak menyebut bagus Kavi Asnawi Mangkualam sebut 4 pemain yang layak ke Korea Selatan. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Sejak bergabung di klub kasta kedua Korea Selatan yakni Ansan Greener FC, Asnawi Mangkualam mulai banyak disorot media, baik itu media Indonesia, Korea, bahkan mancanegara. Sebagai pemain yang sudah hampir setahun merumput di Korea Selatan, Asnawi Mangkualam menilai banyak penggawa Indonesia yang layak merumput di negara ginseng tersebut. Namun sayangnya dari 4 nama tersebut, Asnawi Mangkualam tak menyebut satu rekannya yakni Bagus Kavi yang saat ini sedang berkar di klub asal Belanda yakni FC Utrecht. Memang saat ini Bagus Kavi sedang dalam penurunan perform sebab di dua leg melawan Australia dirinya sudah 2 kali tak bermain penuh. Tapi setidaknya dia sudah berpengalaman bermain di Eropa. Sangat banyak contohnya seperti Abimanyu itu bisa, kata Asnawi Mangkualam dalam wawancara di kanal YouTube PSSI TV. Egy Witan Arhan, banyak yang lain, itu yang 4 orang layak bermain di sana, katanya lagi. Dari 4 nama tersebut, 3 nama sudah mengikuti jejak Asnawi untuk berkarir di luar negeri, yakni Egy Witan dan Syahrian Abimanyu. Itu malah berdampak positif buat negara kita, buat pemain-pemain Indonesia juga. Hingga kita bisa dikenal di masyarakat Korea, tutur Asnawi Mangkualam. Saya pribadi bagaimana caranya bisa berkontribusi yang baik buat tim di sana, sehingga media bisa memberikan dampak positif buat kita semua di Indonesia. Ini salah satu batu loncatan buat pemain-pemain Indonesia. Saya juga sebagai pemain yang pertama bermain di sana harus membuktikan diri, sehingga klub-klub di sana bisa yakin pemain Indonesia ada yang layak bermain di Korea, tandasnya. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.